Kabupaten Nganjuk dianugerahi pesona alam yang sangat indah, serta memiliki wisata air terjun yang sangat indah untuk dikunjungi. Sedudo, sebuah air terjun memiliki ketinggian 105 meter yang dikelilingi pesona alam yang sangat indah. Berbalut misteri, legenda, serta mengandung unsur budaya masyarakat. Sisi budaya dan misterinya adalah air terjun Sedudo sebagai tempat yang dianggap suci, yakni pada masa kerajaan Majapahit. Prosesi siraman Sedudo merupakan bentuk akulturasi masyarakat Jawa dan Hindu. Seiring perkembangan zaman, prosesi siraman Sedudo menjadi salah satu objek wisata dunia yang dimiliki Kabupaten Nganjuk. Habisnya, Kabupaten Nganjuk menyuguhkan pesona alam dengan keindahan wisata air terjun. Air terjun Singaplong. Berbagai mitos dan kepercayaan mistis terhadap air terjun ini juga masih sangat lekat hingga sekarang. Terbukti, setiap malam bulan purnama, banyak warga yang masih mendatangi air terjun ini untuk mengambil airnya karena diyakini ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Amazing Nganjuk, Nganjuk.